Bismillahirrahmanirrahim. Isun sudah dengar hal kematiannya Kapiten Van Skram dan kekalahan seluruh kompeni di Benteng Palimanan. Tapi ku belum ada digawitan kemenangannya kita, Parmin. Saya tahu, Paman. Bahkan mereka telah mengerahkan pasukan-pasukan dari Karang Sembung dan dari distrik Indramayu. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus kobarkan terus perlawanan di mana-mana. Sebelum serdadu mereka sampai di Palimanan. Rakyat Mandirancan, Sumber, dan Luwimunding sudah harus berontak. Sulite, beli kabe wong kaya sira. Banyak kubu-kubu lan juragan-juragan tuan tanah kang lebih berpengaruh kepada rakyat. Justru mereka lebih senang bergandengan tangan dengan kompeni. Dengan orang-orang kafir. Lindu! Lindu! Bob, cepat Bob! Iya, Pak! Ha ha ha!
aku datang lagi. Marani di Piningrat. Tuan Tanah Desa Sumber. Palanda itu, Tuan Kuntelir. Namanya Pan Arnem. Teman itu sangat kejam. Rakyat sering diperas untuk bayar pajak yang akan distorkan pada kompeni. Dia sering golang rakyat di kebun kopi milik kompeni. Tanpa bayar upah. Kenapa rakyat mau? Dan tidak ada yang berani melawan. Ini bisa lipat. Anak atusan tukang pukulit Demang. Terdiri dari jawara, jago silat. Lan maning kabeane uga dilindungi serdadu kompeni. Mereka akan bikin susah, Tuan Demang. Iya, Tuan. Tapi kalau mereka berani bikin macam-macam di desa ini, akan saya usir. Untuk sementara, bagian baik mereka nginep di rumah-rumah penduduk. Kalau tenaganya sudah pulih, boleh bangun teratak di tanah-tanah yang masih kosong. Kesuwun Pak Kuwu. Moga-moga gunung itu cepat reda dan kami bisa balik maning. Ya, mudah-mudahan. Jangan dibawa, Tuan Demang. Cuma itu satu-satunya milik saya untuk kelas sawah. Aduh. Siapa suruh sudah bayar pajak? Ya. Hai.
Dia orang pelangon. Bagikan pada kawan-kawanmu dengan adil. Coba buka. Apa isinya? Ini dulu. Tunggu. Simpan uang itu. Bagikan dengan sembunyi-sembunyi. Dia adalah Bajeng Ireng, maling aguna yang selalu menolong orang-orang yang menderita. Kita mesti tangkap bajingan itu. Tuan Demang, masa menangkap seorang maling saja tidak bisa? Tuan bilang punya banyak centeng dan jagoan-jagoan. Mana buktinya? Apa mesti soldado menangkap seorang maling? Itu bikin malu. Menir, dia bukan orang sumber. Beri saya kesempatan, Menir. Pasti. Bajingir gak akan ketangkep. Saya yakin, Menir. Dalam bulan ini juga. Tuan kenal namanya? Iya, Menir. Maling itu cukup kondang di sini, Menir. Bahkan dia pernah bikin keker di Tangkil kira-kira 2 tahun lalu. Saya curiga. Dia juga seorang pemberontak, Kapten. Tentu hasil uang curiannya digunakan untuk biaya pemberontakan. Nah, bisa jadi. Barangkali ada hubungannya dengan Na Irem dari Indramayu. Atau Rono di Wongso, yang suka bikin onar di daerah Cirebon. Atau pemberontak Jaka Sembong. Ini bahaya. Saya akan lipat gandakan perondaan. Bagus. Saya kasih bantu 1 regu soldado. Dan paksa rakyat supaya mengaku. Sudah pada kumpul semua? Nah, kalian lihat. Iya, kawannya Bajing Ireng yang telah ketangkep sewaktu mencuri di
di rumah Tuan Kontroler. Dia akan dihukum picis. Atau barangkali dihukum gantung. Dikarenakan dia sudah berani dengan lancang mencuri uang negara. Saya bukan pencuri. Saya tidak kenal bajing ireng. Saya petani baik-baik. Demi Tuhan, saya petani baik-baik. Selalu rakyat yang jadi korban. Ini peringatan yang keras buat kalian. Barang siapa yang berani menyembunyikan bajing ireng atau tahu tetapi tidak mau melaporkan ke Kademangan akan menerima hukuman yang sama. Icis. Jelas? Akan tetapi kalian akan menerima hadiah yang besar kalau mau melaporkan di mana bajing ireng berada. Paham? Ah!
Malingan sih. Anu kan. Ini malingnya. Malingnya lolos ke arah wetan kan. Goblok. Makan gaji buta. Kira kabe belum bisa nangkep. Silakan. Itu uang pajak yang mesti di store ke nang distrik. Walah aku siap. Ampun, ampun. Cepat kejar. Iya kan, ayo ikut cepat. Tinggal gak saya lupa. Iya, ayo kejar. Kau juga orangnya Demang? Tunggu sebentar. Saya adalah... Dan kau akan mendapat upah dari Demang Asmara. Barangkali persenan dari kumpulan. Siapa kau sebenarnya? Saya Jaka Sembung. Buronan kumpulan juga. Saya ikuti gerak-gerikmu sejak kau membagi-bagi uang pada para pengungsi. Dan rakyat miskin. Tempat ini sangat membahayakan saudara. Kumpulan dan kaki tangannya banyak menyebar mata-mata. Untuk menjerat kaum pemberontak. Saya tidak takut. Karena saya yakin saya tidak sendiri. Semua rakyat yang benci pada penindasan pasti akan membela saya. Termasuk kamu. Siapa namamu? Saro Ijah. Anak kubu dari Kandang Haur. Kita satu tujuan. Ada apa? Ada gila, Pak. Ngamuk di sana, Pak. Ayo, kita ke sana. Ayo, kita. Serbu. Ya. Belum mesti. Paman, ada apa Paman? Setan itu hidup lagi. Dia mau bunuh rakyat. Aku, tolong. Baik, ayo. Dia mencari-cari gurumu. Yang sapu angin. Apa hubungannya? Ini dendam lama sebenarnya. Balung Wesi. Rampok kejam yang menguasai desa-desa di sekitar Gunung Cermai. Terpaksa harus mengakui kehebatan guru. Hah?
Tapi rupae, Aji Karang karo Pancasona sing dimiliki Balung Wesi membuat dia tidak pernah bisa mati. Dia bertapa di dalam Gua Welirang untuk menambah kesaktiannya. Seorang penduduk pernah melihatnya. Dan sejak itu, Langkasing berani mencari garam di sekitar gua itu. Eyang pernah menceritakan tentang permusuhannya dengan Balung Wesi dan gerombolannya. Memang ilmu iblis itu sulit untuk ditandingi. Tapi saya yakin, dengan izin Allah, ilmu yang batil akan hancur. Sabangin! Keng Rawo ya. Kami bukan musuh. Saya bekas murid yang. Oh, tangkap silat. Waruta, si mata iblis. Sampean ada di sini. Dia adalah murid Dewi Permoni. Kang, rupanya tenaga kita masih diperlukan di sini. Siapa? Setan bule itu. Dia telah menyerangku dengan senjata iblis. Mereka teman kita, yang orang yang paling berkuasa di seluruh Pasundan dan tanah Cirebon. Katakan, aku ingin coba ilmu berkelainya. Jangan, Eyang. Kita harus melindungi mereka. Karena mereka yang menjamin kehidupan kita. Dan menjamin keselamatan kita dari serangan musuh-musuh kita. Seperti kita Puangin dan teman-temannya. Juga muridnya yang bernama Caka Sembung. Hah? 1000 Sapuangin dan muridnya akan kulumat dengan tanganku. Come on.
kalian dapat uang ini? Ayo katakan, siapa yang kasih? Kalau Sira tidak mau bilang, siapa yang kasih? Sira dia menggantung. Sira KB, berkumpul dengan Bajing Ireng. Kamu sudah bilang tadi, ha? Yang kasih Bajing Ireng, mana dia? Tunjukkan orangnya. Mana dia? Tetap matanya.
Roja? Iya. Kenapa? Dia terluka, Bi. Sebutkan nih. Si lumpuh itu sudah mulai keluar kandang. Bawa naik. Yang ada di sini. Cakap sembuh? Dia lolos bersama bajing ireng yang hampir kulumatkan. Hei! Kau tidak menyapa aku, kakek jompo? Sombong! Dewi Permoni. Mana itu si Balung Rongsok kasiran? Hah? Apa dia juga masih hidup? Kita kumpul-kumpul lagi, Nyai Dewi. Jadi ingat waktu masih muda. Tapi kau masih tetap cantik. Kumpul. Pasti si kasiran tergila-gila. Ya memang orang gila. Ini bahaya besar. Semua bala bantuan telah dikirim ke Palimanan. Dan ternyata dia ada di Sumbat. Tuan Demang. Saya menurut. Kalau Tuan Demang bisa menangkap itu Jaka Sembong, saya akan usulkan Tuan menjadi wakil bupati di Majalengka. Kami akan selalu mengabdikan diri untuk company. Saya akan buktikan kepada Tuan bahwa Jaka Sembung sebenarnya bukan apa-apa dibandingkan jago-jago saya. Itu jelas. Dan Tuan sendiri sudah menyaksikan bagaimana hebatnya kesaktian yang Balung Wesi. Belum lagi Kimaruta dan guru saya, Nyai Dewi Permoni. Saya percaya pada Tuan Demang. Tapi saya juga tetap akan bantu Tuan Demang.
dengan pasukan saya. Terima kasih, Menir Kapiten. Dan saya mohon pamit. Permisi, Menir. Ya. Mari. Kita harus pandai merangkul Enlander kalau posisi kita terjepit. Letnan tahu bagaimana kekuatan pemberontak Jaka Sembung. Pasukan Kapten Van Skram yang begitu kuat bisa dihabiskan. Tuan Residen telah keliru mengirimkan seluruh kekuatan ke Palimanan, termasuk pasukan Overste Yosef dari Karang Sembung. Sebenarnya, semua pendekar harus prihatin. Tidak sekedar berkelahi untuk mengadu kehebatan. Tapi untuk mengusir orang-orang kafir yang menindas dan menyengsarakan rakyat kita. Baik yang di tanah Pasundan maupun di bumi Cirebon. Itu sulit sekali, Kang Parmi. Sebab orang-orang kompeni sangat pandai merangkul penguasa-penguasa dari tingkat guru sampai ke sultan. Dan mereka ahli mengadu domba. Sulitnya, justru para pemimpin rakyat mau dan ikut-ikut menjadi penindas. Ya. Tapi kita tidak boleh terpaku pada keadaan seperti itu. Kita harus mulai dari diri kita. Dari desa kita. Kalau melihat Maruta dan Balung Besi sudah mulai ikut campur, tentu Dewi Permoni pun akan turun. Mereka bertiga adalah tiga serangkai bajingan yang tidak kenal adab. Teruskan kalian sembahyang. Berdoalah untuk keselamatan kita. Saya pergi dulu, Paman. Hati-hati. Ayo kita pindahkan. Jaga Sembung, keluar kau, panggil guru Musi Sabu Angin. Siapa kau? Aku muridnya Sapu Angin yang kau cari-cari. Bajingan! Ah!
Berkelahi dalam air. Tubuhnya harus basah. Dan gunakan jurus wahyu takwa. Oh apa? Ada titipan dari Jaka Sembung. Dia mau kembalikan ini. Jaka Sembung tidak suka uang hasil perasan dari rakyat. Katakan pada Gusti Demang, isinya masih utuh. Ini serakap yang mati. Penjara memiliki tamu. Maaf, Juragan. Penting sekali. Jaka Sembung mengembalikan harta Juragan yang dicuri Bajing Ireng.
Kebatilan pasti akan hancur. Kalian bersekutu dengan pemberontak Bajing Ireng dan Jaka Sembung. Kalian melindungi mereka. Artinya, kalian semua sudah berani melawan penguasa Belanda. Melawan isu Demangmu. Kalian semua harus bertanggung jawab. Terutama Sira. Bro. Oh, kepriben Sira. Mesti ya Sira bantu Demang untuk nangkap Bajing Ireng dan Jaka Sembung. Elah kemalahan melindungi mereka. Ula kurang mengerti maksud Ki Demang. Hah? Ajab laga bodoh Sira. Ira wis nampung para pemberontak di desa ini dengan alasan korban bencana gunung meletus. Dan kalian mengandalkan pengetahuan di desa ini. Dan Rengira ternyata yang menyembunyikan baju Ireng selama ini. Itu tidak benar, gitu, Mang. Hah? Kesempol. Bula. Ini. Pengkhianat. Angkap dia. Ayo, ikut, ayo. Dikutuk Tuhan, Kira Sembor. Namun dia menghendaki kedudukan sebagai ku. Aja kaya mungkin, Nenjarai. Isu, bro. Isu tidak tega melihat rakyat yang selalu menjadi korban. Rumah mereka selalu diobrak-abrik, diseksa. Hanya karena selalu dicurigai menyembunyikan Bajing Ireng dan Jaka Sembung. Mereka sudah tidak tahan. Mereka butuh ketenangan. Ketenangan macam apa? Ketenangan yang menuntut penderitaan lebih lama lagi. Bahkan mungkin sepanjang keturunan kita. Cukup! Subro! Isun bisa membebaskan Sira. Asal Sira mau memberitahu di mana persembunyian Jaka Sembung dan Bajing Ireng. Ayo bicara. Bicaralah. Bandel Sira. Baik, kalau tidak mau bicara. Isun kasih kesempatan terakhir. Isun tunggu habis satu batang rokok terutup. Kalau tidak, Isun tidak pernah main-main.
Saat latihan. Pengkhianat. Pengkhianat dia! Kira KB akan selamat kalau Jaka Sembung lem nyerahkan diri. Itu kalau benar-benar dia pelindung rakyat. Pembela rakyat. Tapi nyatanya, Mung cuma seorang pengecut yang mementingkan dirinya sendiri. Nakan-nakan ngumpet nang kolongnya balai kah? Camkan baik-baik. Kira KB bakalan mati karena Jaka Sembung. Isun cuma alat. Isun cuma pelaksana. Kidemang, aku datang. Bebaskan mereka dulu. Bebaskan. Sana lo. Madun. Cara biadab kalian di mana-mana sama. Ini pernah dilakukan oleh anak buah Van Kram padaku. Aku tidak akan pernah mau mengorbankan seekor lalat pun demi keselamatan diriku. Jaka Sembung. Masih muda. Jaka, Jaka. Jangan suka ngelawan arus, ngelawan penguasa. Itu tidak baik. Ikat dia. Ayo pegang kamu, sana. Demang, suatu saat kesabaran rakyat akan habis. Dan ketika itu kekuasaanmu akan hancur. Mengkenen Jaka, Tuan Kapiten sebenarnya tidak tega melihat Sirat disiksa kayak kian. Tuan Kapiten sangat menyayangkan
Kita kan masih muda, masa ia harus mati? Maksudnya, Sira mau diajak kerjasama. Ini kalau Sira mau. Ringkasnya begini. Tuan akan saya angkat sebagai letnan atau mungkin sebagai komandan dari seluruh divisi Lander di daerah Cirebon. Kalau mau kerjasama dengan kami. Kamu pasti tahu tidak ada gunanya melawan kami. Itu sia-sia. Tidak semua orang bisa dibeli, Kapten. Nih, tuan tidak dibeli. Tapi dikasih kehormatan. Dan tidak semua orang bisa menjadi komandan divisi. Ini sebuah kebaikan yang sudah kelewat batas. Karena kompeni di daerah Cirebon dan Pemanukan sudah tahu kekuatanku. Pengaruhku. Karena kalian sudah tahu bahwa perjuanganku didukung oleh seluruh rakyat yang menderita di bawah kekuasaan kalian. Kakak! Sombong! Kamu pikir kami begitu lemah untuk mengemis padamu? Ini tawaran kebaikan. Kekuatan kami mampu menumpas seluruh rakyat Tanah Jawa. Tuan Demang. Saya Menir. Tuan terlalu baik. Mestinya saya yang menjamu Tuan. Bagi saya, janji Tuan tentang ini jauh di atas segala-galanya. Sebab artinya pengabdian saya pada pemerintah diakui. Oh tentu Tuan Demang, tentu. Tidak sampai satu bulan. Beslit pengangkatan Tuan sebagai wakil bupati akan sampai. Mari, silakan. Woi, Rene. Antar Tuan. Mama
Kalian masuk pintu seperti rencana tadi. Mengerti? Iya. Tuh, Dindit. Mungkin tamu yang datangnya pada kasep. Lah, kira Kang Perkelawang bukakan. Bukakan bidadari, Kang Teka. Jangan pada minta, ya. Hah? Aduh, Gusti. Men, bener bidadari, men. Mau kemana, Non? Neng? Nyai? Kita, oleh beli neleng jogeran, kan? Iya, sih, kan? Tidak boleh masuk, kecuali tamu, Neng. Di sana banyak sordadu. Bahkan yang lawang bae nemeni Akang, boleh, kan? Boleh. Aduh. Kok pintunya ditutup sih, Kang? Biasanya tidak. Takut ada pemberontak masuk. Oh. Eh, Nayaga. Awas, Nayaga. Jogedane sapa, Nayaga? Jangan anak longo, di sini saja, anget. Thank you.
Tuan, pegang ini. Lari kemana kau, pengkhianat? Saya tidak ikut apa-apa. No!
Bandingan! Benar, Kapiten? Aduh, bagaimana dengan besok pengangkatan saya? Hey!
Alhamdulillah.